Xiaomi emang terkenal sebagai brand yang gak neko-neko ya guys. Setiap HP rilisan terbarunya selalu ditunggu banyak orang, terutama para gamers. Sesuai dengan judul videonya, di sini gue ngebantu kalian buat dapetin HP gaming Xiaomi yang support grafis smooth extreme di PUBG Mobile. Untuk harganya sendiri mulai dari 2 jutaan nih guys. Oke, langsung aja nih, berikut 5 HP gaming Xiaomi PUBG smooth extreme termurah 2023 versi ya Tekno. HP gaming PUBG Mobile murah dimulai dari Poco M5S nih guys. Bermodalkan budget 2 jutaan aja, HP dengan chipset Helio G95 ini udah support PUBG Mobile di settingan grafis smooth extreme. Untuk giroskopnya juga terbilang lancar ya. Apalagi kalian juga bisa milih varian memori tertinggi hingga 6/128GB. Buat nemenin chicken dinner lebih dari 3 jam, Xiaomi pun ngasih baterai 5000 mAh ya guys. Didukung juga lagi tuh sama kemampuan fast charging 33W. Puas sama performa gamingnya, Poco M5S juga sangat menarik lewat pembawaan kuat kamera belakang 64MP, layar AMOLED 6,43 inci yang super jernih, dan fitur NFC. Oke, kalau serak sama si Poco M5S, HP-nya bisa dibeli di Tekno Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Akhir bulan dah wati beli. Asik, udah kerja kayaknya nih. Udahlah, masa nganggur baik. Kerja di mana lu? Ini biasa nerusin perusahaan bokap. Widih, jadi apaan lu? Manajer marketing tambang minyak, bang. Wih, gila juga lu. Kerjanya ngapain emang? Dagang bensin eceran, bang. Ya, si Bagong ledak. Dengan persenjataan chipset Dimensity 1200, HP ini punya performa gacor buat tugas berat ya guys, termasuk buat mainin game PUBG Mobile di settingan grafis smooth extreme. Sebenarnya nggak cuma bisa smooth extreme aja, Xiaomi 11T juga udah support grafis smooth 90fps ya. Gokil kan? Sebagai HP mid-end rasa flagship, gue juga sangat kagum sama pembawaan layar AMOLED 120Hz serta baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 67W. Karena nggak disertain slot micro SD, makanya Xiaomi ngasih memori yang lumayan gede ya, yaitu dengan RAM 8GB dan internal memory 256GB. Oke, kalau kalian kesemsem sama si Xiaomi 11T, HP-nya bisa disikat di Tekno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Xiaomi Poco F4 jelas jadi HP yang best seller karena chipset Snapdragon 870 5G-nya ya guys. Dengan skor AnTuTu 700 ribuan poin lebih, performanya juga semakin maksimal nih berkat dukungan sistem pendingin liquid cooling 2.0. Jadi secara otomatis kalian bisa mainin PUBG Mobile dengan mulus ya, baik di settingan grafis smooth extreme ataupun HDR extreme. Baterainya emang gak begitu gede, yaitu dengan daya 4500 mAh doang. Tapi buat mainin PUBG Mobile udah bisa lebih dari 2 jam lamanya ya guys. Yang paling penting juga nih, baterainya bisa keisi kencang berkat kemampuan fast charging 67W-nya. Gimana-gimana? Kalian naksir gak nih sama si Poco F4? Kalau tertarik sama HP-nya, langsung aja cus ke toko Goya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh.
Sejatinya poin selling dari Xiaomi 12 Lite terletak pada desain super tipis dan ringannya ya guys. Tapi dengan desain yang slim itu, Xiaomi gak segan buat ngasih chipset gacor berjenis Snapdragon 778G 5G. Jadi secara otomatis buat kalian pecinta HP tipis tapi punya performa gaming yang ajib, Xiaomi 12 Lite ini sangat recommended. Yang menarik perhatian banyak orang juga, layarnya punya panel AMOLED 120Hz dengan 68 miliar warna ya. Dan karena demi ngejaga desainnya biar super tipis, Xiaomi pun harus ngorbanin baterainya yang cuma punya kapasitas 4300 mAh doang. Tapi yang penting kan dukungan fast chargingnya udah 67 watt ya guys. Jadi aman dah tuh. So buat kalian yang kegoda sama si Xiaomi 12 Lite ini, HP-nya bisa banget dibeli di Tekno Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Di posisi pucuk, kalian bisa pertimbangin si Xiaomi 12T sebagai HP gaming andalan ya guys. Diotaki dengan chipset Dimensity 8100 Ultra, performa gaming HP ini didukung juga sama RAM 8GB dan internal memori 256GB. Buat mainin game PUBG Mobile, settingan grafisnya bisa di smooth extreme atau bahkan smooth 90fps. Untuk gyroscope-nya juga udah lancar anti delay club ya guys. Nah, biar lebih muasin majikannya, HP dengan daya 5000 mAh ini juga punya dukungan fast charging 120 watt ya. Jadi kalau baterai kalian habis pas kelar main PUBG, ngecas kepenuhnya cuma butuh waktu sekitar 20 menitan aja. Ngecir gila nggak tuh ngecasnya. Mantap ya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi. Nah, gak kerasa nih, kalian udah mantengin videonya sampai habis guys. Semua pilihan HP tadi bisa kalian sesuaiin sama kebutuhan dan juga budget kalian ya. Kalau duit tabungan kalian udah kumpul, kalian juga bisa beli HP baru lewat toko Ya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Karena cuma Ya Tekno Store yang adminnya super ramah dan bisa konsultasi HP terbaik sesuai budget kalian. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!